pada bergeduru para pejabat kita menyorongkan anak-anak dan kerabatnya untuk menjadi caleg, untuk menjadi bupati, wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah SWT, Tuhan Jamaah Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah SWT, Tuhan Jamaah Esa. Sahabat BN, memang hari-hari terakhir ini membuat kita tak terlepas dari berbagai informasi yang kadang-kadang mengejutkan sekali dan juga memprihatinkan. Mulai dari informasi tentang terjadinya tembak-menembak antara anggota Polri yang sampai menewaskan atau membuat jatuhnya korban, berlanjut kepada persoalan kondisi ekonomi kita yang semakin menakutkan, di mana sekarang ini di samping harga-harga naik, terutama bahan kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, dan juga minyak goreng yang sampai saat ini masih belum merata penurunan harganya kepada 14.000 per kilo, seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden, terutama untuk minyak goreng curah. Dan yang paling menyedihkan lagi adalah kabar tentang Mendag atau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang belum sampai satu bulan menjadi menteri telah ditegur oleh Presiden gara-gara mengkampanyekan anaknya menjadi caleg DPR RI untuk tahun 2024 mendatang. Masih sangat lama. Ibu-ibu di sini diundang, katanya ada minyak kita murah ya. Nah, disuruh beli berapa? 10.000. 10.000 dapatnya 2 liter. Udah bawa uang 10.000 udah bawa. Nah, uangnya enggak usah di kantongnya aja, di kantongi. 10.000 yang nanggung Putri, tuh Putri. Tapi nanti milih Putri ya. Oke. Okay. Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang harus dikasih kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Dia bagikan minyak goreng gratis kepada masyarakat, tapi dengan catatan pilih nanti anaknya, Putri. Waduh, ini sangat menghebohkan jagat raya sekarang ini. KKN yang kita harapkan di era reformasi ini benar-benar tuntas habis, tak ada lagi di muka bumi ini. Tetapi ternyata bagaimana? Sekarang ini dapat kita lihat, tidak saja mungkin terjadi ini pada Bapak Zulhas, tapi juga pada yang lain, termasuk sekarang. Pada bergeduru, para pejabat kita menyorongkan anak-anak dan kerabatnya untuk menjadi caleg, untuk menjadi bupati, wali kota, bahkan gubernur, dan juga untuk pejabat-pejabat negara di bidang lainnya. Ini sangat-sangat memprihatinkan kita. Di tengah-tengah kondisi perekonomian kita yang sekarang ini sangat sulit. Bayangkan dolar hampir mencapai angka 15.000. Harga-harga kebutuhan pokok tetap melambung. Tetapi ada di antara pejabat negara kita yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi. Memang harus diakui, bisa saja dikatakan dalam waktu itu tidak berkapasitas sebagai menteri. Tetapi seorang pejabat negara, jabatannya itu melekat pada dirinya 24 jam. Sebagai seorang presiden, sebagai seorang gubernur, sebagai seorang anggota parlemen, sebagai seorang
bupati, wali kota. Sebagai seorang menteri, jabatan itu melekat pada dirinya 24 jam. Tidak ada hari liburnya. Dan apa yang dilakukan oleh seorang pejabat negara yang kelihatan oleh rakyat mempergunakan jabatannya, atau setidaknya ada indikasi, ada kesan mempergunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya, mungkin untuk kepentingan anaknya, untuk kepentingan istrinya, untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ini akan membuat hati rakyat terluka. Jadi mungkin apa yang dialami oleh Zulhas ini, mudah-mudahan kita masih berharap ini dapat membuat yang lain berpikir-pikir untuk serampangan mempergunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Sebab tidak tertutup mungkin juga untuk yang lain sekarang ini pada berkejar pejabat negara untuk jadi calon presiden atau wakil presiden tahun 2024 nanti, juga untuk calon anggota DPR RI 2024 nanti, atau juga untuk yang lain-lainnya. Padahal sebagai seorang pejabat negara, dia harus full dengan jabatannya itu. Sudah memang sudah kehilangan akal kita di negeri ini. Bagaimana menghilangkan KKN ini di negeri ini? Rakyat sekarang ingin melihat pejabat negara ini, pejabat publik ini betul-betul pro kepada mereka yang sekarang sedang ditekan oleh kesulitan ekonomi ini. Tetapi dalam kenyataannya masih saja rakyat melihat adanya pejabat negara yang pro-nya kepada anaknya, pro-nya kepada istrinya, pro-nya kepada pribadinya sendiri, kepada kelompok dia saja. Ini yang sangat memprihatinkan rakyat sebenarnya. Rakyat tidak minta macam-macam dan tidak menuntut macam-macam. Bagi rakyat sekarang ini bisa saja dia hidup normal, itu saja. Coba sekarang lihat ancaman kepada rakyat kalau sempat harga-harga kebutuhan pokok semakin tidak terkendali juga dalam waktu dekat ini, apa yang akan terjadi? Kita melihat sekarang ini gejolak dolar ini semakin sulit dipahami, dan kita berharap agar dolar ini dapat ditekan sesegera mungkin. Tetapi harapan kita itu juga kadang-kadang kita berat merealisasikannya. Melihat kondisi yang ada sekarang. Bayangkan sekarang telah di atas 15 ribu. Sahabat BN. Bagaimanapun tentu kita berharap kepada pemimpin kita. Begitu seorang politisi telah menjadi pejabat negara, harusnya dia benar-benar menjadi negarawan, bukan lagi menjadi politisi. Kalau masih ingin menjadi politisi, hendaknya jangan ambil jabatan pejabat negara. Sebab konsekuensi seorang pejabat negara, dia harus menjadi seorang negarawan, bukan lagi seorang politisi. Tetapi dalam kenyataannya, coba lihat sekarang, para menteri kita sibuk untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan pribadinya tahun 2024 nanti. Coba lihat sekarang, harga-harga kebutuhan pokok saja sekarang bisa ditekan. Jadilah, daya beli masyarakat saja sekarang bisa diangkat sedikit. Jadilah, di dalam kenyataannya tidak. Sulit sekali. Kita memang dari seperti dikatakan oleh Bapak Presiden dan juga dikatakan sendiri oleh Bapak Menteri Perdagangan Zulhas ketika sehari pelantikannya dulu, bahwa dengan pengalaman beliau yang begitu panjang, rakyat berharap akan cepat terkendali harga-harga ini, terutama harga kebutuhan pokok. Tapi dalam kenyataannya malah sebuah kepedihan yang beliau berikan kepada rakyat dengan memberikan minyak
goreng gratis kepada rakyat, tetapi dengan embel-embel pilih nanti putri. Kemana lagi mereka mengadu kalau para elitnya yang sudah begini. Tidak banyak yang bisa kita bicarakan di sini, dan pokoknya sekarang ini kita hanya ingin harga-harga kebutuhan pokok ini bisa terkendali, dolar bisa turun, daya beli rakyat bisa terangkat. Itu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.